Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Pok Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul video viral. Nela Karisma nyinden dan nyanyi kasidah bikin Anang Hermansyah grogi. Berikut faktanya. Beritanya datang dari surya.co.id. Nama Nela Karisma sedang naik daun lantaran kepiawaiannya dalam melantunkan lagu dangdut serta nyinden. Namun baru-baru ini diketahui bahwa Nela Karisma juga piawai dalam melantunkan lagu kasidah. Tak heran jika Anang Hermansyah sempat memuji sosok Nela Karisma di panggung Indonesian Idol 2020. Anang Hermansyah bahkan secara belak-belakan menyebut Nela Karisma seksi di hadapan Ashanti. Berikut fakta-fakta mengenai sosok Nela Karisma. Nela Karisma rupanya tak hanya piawai dalam melantunkan lagu dangdut, ia juga bisa menyanyikan lagu kasidah. Lagu kasidah merupakan lagu religi yang umumnya dinyanyikan oleh grup pengajian ibu-ibu. Aksi Nela Karisma terekam dalam sebuah unggahan di Instastory Nela Karisma yang diunggah pada Sabtu. Dari video pendek yang diunggahnya, Nela Karisma tampak berada di sebuah mobil bersama dua saudaranya, Ayu Brilian dan Ratih Faradina. Ia pun tampil ala kadarnya mengenakan baju tidur atau piyama tanpa ulasan makeup. Bahkan roll rambut masih menghiasi rambut saat itu. Pelantun lagu Jaran Goyang tersebut mulanya menyanyikan lagu kasidah berjudul Pusana Muslim yang dipopularkan oleh grup kasidah El Hawa. Tampak Nela Karisma melantunkan sebuah liriknya, sementara Ayu Brilian yang berada di panggung belakang memainkan jilbabnya. Meski tak dinyanyikan dengan lengkap, wanita yang dikabarkan dengan Dori Harsa tersebut nampaknya tak asing dengan lagu kasidah. Tak sampai di situ, Nela Karisma terus menunjukkan skillnya ke publik dengan melantunkan lagu kasidah kedua. Kali ini biduan cantik asal Kediri tersebut menyanyikan lagu kasidah berjudul Damailah Palestina, ciptaan Dr. Andes Haji Abu Hali Haidar. Layaknya penyanyi kasidah sungguhan, Nela Karisma mengeluarkan suara alto dan menghayati lirik-liriknya. Belakangan Nela Karisma mengunggah aktivitasnya di Instagram Story pada Jumat. Nela Karisma mengungkap perjalanan bertemu teman-temannya mulai naik mobil hingga bertemu di sebuah kafe. Nela tampak sumringah dan tertawa lepas saat bertemu dengan teman-temannya. Dia mengaku akan pergi arisan. Nampaknya kegiatan arisan itu bertema yang mengharuskan peserta menggunakan kostum yang sesuai. Di video berikutnya, Nela tampak menyertakan nama kelompok arisannya itu Kimcil The Gangs. Nela Karisma dan teman-temannya tampak bermain TikTok dan bernyanyi lagu dangdut. Nela Karisma terlihat maju ke panggung dan menyanyi, ingin menghibur teman-temannya. Sementara teman-teman Nela Karisma ikut bernyanyi dan mengeluarkan ponsel untuk merekam Nela Karisma. Keakraban Nela Karisma dan teman-teman perempuannya itu cukup seolah bisa menghapus lelahnya dalam bekerja. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita ya. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.